Kamu mau lebih pintar? Bawa seekor burung dan temui saya di stasiun. Kamu terlambat. Sekarang, temui saya di lapangan futsal. Gitu aja, pingsan. Saya tunggu di tam. Kembali lagi di Breaking News, saya lagi ada di teman pelangi. Cut. Sebentar. Mas. Aduh. Lu ganggu. Aduh, gimana nih? Udah, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Oke, siap. Okay, yuk, standby yuk. 1, 2, 3, yuk. Oke, okay, kembali lagi di Taman Pelangi. Saya melaporkan untuk... Aduh. Loh, mas. Loh. Kita ulang deh. Aduh, kayak gitu. Udah, ntar lu deh. Maaf, pulsa saya habis. Tapi kuota saya banyak. Sekarang, kamu pergi ke tanah kosong di depan. Akhirnya kamu datang juga. Kamu yakin mau jadi lebih pintar? Mau tahu apa saja syaratnya? Ada yang lebih mudah. Mau yang lebih mudah? Belajar di Aksa Academy. Aksa Academy adalah sebuah wadah pembelajaran untuk karyawan Aksa dan Aksa Mandiri. Di Aksa Academy, seluruh karyawan bebas memilih program yang sesuai dengan development plan mereka untuk meningkatkan kompetensinya dalam bekerja. Kami memiliki 4 tipe learning, yaitu mulai dari
onboarding and culture, leadership and management, technical excellence, dan transversal skills. Keempat tipe learning tersebut kami aplikasikan dalam beberapa metode dan channel pembelajaran, yaitu classical atau classroom learning, yaitu pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan knowledge, skills, dan attitude karyawan. Social development learning, yaitu pembelajaran melalui tingkah laku dan hubungan interaksi manusia yang mempengaruhi aspek kognitif, behavior, dan juga lingkungan. Digital learning, yaitu pembelajaran melalui media digital dan teknologi yang memudahkan proses pembelajaran. Digital learning di AXA Academy memberikan banyak pilihan bagi karyawan, mulai dari modul learning Coursera dan Click and Learn yang dapat diakses melalui Global Learning Management System. E-library, gamification melalui Pocket Coach, dan yang terbaru adalah social media learning melalui Instagram dan YouTube dengan account aadx.id. AADX yaitu kepanjangan dari AXA Academy Experience. AXA Academy ingin memberikan sebuah pengalaman learning yang menyenangkan dan penuh makna bagi karyawan, di mana learning dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kini, AXA Academy hadir dengan wajah baru dan logo baru. Logo AXA Academy mencerminkan inspirasi dan cara cerdas yang membantu hidup menjadi lebih baik bersama AXA dan AXA Mandiri dengan terus mengembangkan diri, karena Anda adalah pendorong utama karir Anda di masa depan. Kami hadir dengan simbol burung hummingbird yang memiliki banyak warna sebagai simbol kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Salah satu simbolisme burung ini adalah cahaya yang menuntun kita untuk melepaskan ketakutan dan kekhawatiran kita. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah langkah terkait dengan bagaimana kita dapat beradaptasi dengan hal-hal baru dan inovasi tiada henti. Selaras dengan tujuan kami untuk memastikan bahwa AXA Academy tetap menjadi tempat terbaik untuk belajar, berbagi, mengajar, dan aktif terlibat dalam pengembangan karyawan. Karena Anda adalah penentu kesuksesan Anda. Karena Anda sangat berharga. AXA Academy hadir untuk Anda. Hai Pak Bukit. Hey, morning, morning. Sebagai salah satu learning sponsor di AXA nih, boleh tanya-tanya ya Pak? Boleh. Belajar itu penting gak sih buat Bapak? Penting banget. Kenapa Pak? Karena kita harus terus improve diri kita, apalagi di masa yang cepat sekarang ini, kalau gak improve ya kita ketinggalan. Gitu. Belajar yang asik gimana ya Pak? Belajar yang asik bisa di mana aja, bisa kapan aja, tapi yang pasti harus sesuai dengan kebutuhan. Topik yang menarik untuk dipelajari itu apa ya? Kalau saya kan di risk management, jadi saya selalu tertarik apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saya juga belajar tentang peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Oh gitu? Iya, tapi yang penting belajar bisa apa aja. Yang penting bisa meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan skill. Ada leadership, ada management, soft skill, ada teknologi. Itu harus kita pelajari juga sih. Biasanya, menyiapkan diri atau sesempatnya aja Pak buat belajar? Belajar harus disiapin, harus diniatin, juga harus dialokasikan waktunya. Sehingga semuanya akan ada hasilnya. Morning Pak Edi. Hey, morning. Morning, how are you Pak? I'm good, thank you. Nah, Pak Edi ini adalah salah satu learning sponsor dari AXA Academy juga. Betul nggak Pak? Sama kan kita? Sama, betul kita. Halo Pak Edi. Halo, halo, morning. Sekalian nanya ke Pak Edi boleh ya? Boleh dong. Gimana, gimana? Di AXA nih Pak, pembelajaran melalui medianya apa aja ya? Oh, macam-macam. Kita punya in-class training, tapi sekarang channelnya banyak. Ada buku, ada e-book, ada e-learning. Di e-learning, kita ada Coursera, ada Click and Learn, ada lagi gamification. Wah, banyak juga ya Pak. Apalagi selain itu? Masih ada. Kita punya library, kita punya e-library, kita punya social media learning. Jadi intinya, hari gini, belajar itu tidak perlu formal. Betul nggak, Pak? Betul banget, Pak. Saya setuju banget. Setuju banget. Kalau saya, sukanya yang Coursera. Jadi, materinya lengkap banget. Mau belajar di mana saja, kapan saja, bisa. Oh, berarti intinya di AXA tuh lengkap lah ya kalau untuk belajar dan mengembangkan diri. Yoi. Apapun akan kita kerjakan,
yang penting akan membuat karyawan kita lebih hebat lagi. Halo Pak. Lagi pada nge-vlog ya Pak? Iya, kita lagi nge-vlog untuk sponsorship learning untuk AXA Academy. Oke, sukses ya Pak. Oke. Saya mau pilih cewek dulu ya Pak. Oke, oke. Enjoy. Oh, hi Nick. Hai. Pagi. Oh, hai Pak, pagi. Ini ada kamera, ada apa nih Pak? Iya nih, ada yang nanya-nanya mengenai AXA Academy. Oke. Nah, Mbak Niken ini salah satu learning sponsor dari AXA Academy juga. Betul nggak Mbak Niken? Betul banget. Halo Mbak Niken. Halo. Sekalian nanya-nanya deh kalau gitu. Boleh. Lagi apa nih Mbak Niken? Lihat-lihat sosmed. Mbak Niken kayaknya update banget. Enggak sih, biasa aja. Biar nggak kudet. Soalnya nih sekarang nih, sebenarnya lewat sosmed kita juga bisa belajar loh. Gimana tuh caranya Mbak? Ya lewat digital learning. Jadi kita belajar lewat digital. Sekarang kan gampang tuh. Kita cari-cari tahu lewat Mbah Google. Terus kita bisa lihat-lihat LinkedIn, video-video di YouTube, bahkan lewat Instagram. Emang apa yang bisa dipelajari dari situ? Macam-macam, banyak yang bisa dipelajari. Nah, di AXA sendiri nih, kita sekarang punya channel learning lewat sosial media juga. Apa tuh? Gimana caranya? Ada, namanya edX, adx.id. Jadi, ini portal Instagram yang di dalamnya itu kontennya life skill learning. Jadi relevan banget buat kehidupan sehari-hari. Wah, mantep tuh. Kamu udah follow belum? Saya udah. Kalau di AXA, learning sponsornya siapa lagi tuh, Mbak? Nah, AXA ini kan banyak ya entitinya ya. Di masing-masing entity itu ada learning sponsornya. Nih, orang-orang ini. Oke, pertanyaan terakhir deh. Sekarang, pesan-pesan buat employee nih, kalau dari Pak Bukit apa? Jangan pernah berhenti belajar. Kalau dari Pak Edi, kesuksesan kamu, tanggung jawab kamu. Mau sukses? Ya harus belajar dan mengasah diri terus. Kalau dari Mbak Niken apa? Setuju sama Pak Edi sama Pak Bukit. Pokoknya, belajar pakai segala cara dan metode. So you can learn anytime, anywhere. Dilihat-lihat dari tadi, saya baru sadar, oh interview bawa burung ya? Iya, ada apa sih kenapa bawa burung? Iya tuh, burung-burung buat apa tuh?